Hai, anda bersama Mamu Fahindra Jabbar sekali lagi dalam Netflix Surround, di mana kita akan bagi review tentang movie-movie ataupun naskah-naskah yang sedang available dalam Netflix Malaysia. Dan yang paling penting, kita akan bagi review daripada pendapat ataupun pandangan penonton marhain seperti Mamu yang tidak akan melibatkan apa-apa aspek teknikal dalam pembikinan filem. Yah, kecuali yang obvious sangat, right? Okay, yang obvious yang sangat teruk ke, yang sangat powerful. So, Mamu akan cakap sikit. Netflix Surround ini dijayakan bersama Chow TV. Jika anda inginkan perniagaan atau majlis anda mendapat publicity yang sempoi dan gempar, contact Chow TV sekarang. Atau, cari jejaka ini. Aznizam Azhar namanya. Hashtag, rumah kita, cara kita. Alright, so hari ini kita nak cakap tentang sebuah filem yang Mamu tak tahu pun sebenarnya. Tiba-tiba Mamu tertonton. Wah, tertonton. Jom. Tajuk dia adalah Mirage. Hola. Espera, si sales a la calle, mañana ya no estarás. Nico, Nico, por favor, cuando cruces la calle, un coche te va a atropellar. Okay, 2 minit bermula daripada sekarang. Mirage ni mengisahkan tentang time travel, alright? Okay, sebuah naskah time travel di mana seorang wanita dia communicate to someone daripada 25 tahun yang lepas. Macam gitulah lebih kurang. Okay, Mamu tak nak in detail sangat, nanti korang boleh tahu, spoiler lah pula. Alright, so bagi mereka yang suka cerita time travel, definitely Mamu tahu korang akan suka cerita ni. Alright, sebab seperti mana Mamu sendiri suka cerita ni. Definitely sebenarnya Mamu tak pernah tahu ada wujudnya cerita ni, tak pernah tengok trailer. Mamu hanya accidentally tertekan. Alright, okay, dengan rasa curious Mamu tonton, dan definitely it's super awesome. Gempak habis. Okay, maybe 20 minit, 25 minit yang pertama slow a bit sebab dia baru nak go through cerita dia, nak go tujuh pathway cerita dia, which is kita akan start curious. Tetapi lepas tu dia akan buat pam 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 pam, kita akan start berfikir, and then sampai ke ending dia. Ending dia tersangatlah puas. Boleh senyum. Kita tak stres tengok cerita ni bila tengok ending dia. Tapi perjalanan cerita dia tu sangat awesome. Lakonan penonton, lakonan para pelakon dia memang gempak gila. Semua gempak. Walaupun Mamu tak kenal seorang pun daripada pelakon-pelakon dia. Okay? Tapi lakonan memang gempak gila. Naskah yang sangat kemas. Seriously, naskah dia sangat kemas. Dia punya garapan tu sangat cantik. Director dia tu sangat bukan director dia cantik tau. Directing dia tu sangat cantik tau. Sebab Mamu tak tahu siapa director dia. Alright, bagi korang yang suka time travel, definitely korang akan suka. Okay, Mamu tak nak cakap banyak, takut terbagi spoiler. Mamu nak korang sendiri rasa experience apa yang Mamu rasa untuk 2 jam tu tau. Mamu tak nak spoilkan korang. Better korang tengok. Jadi kalau korang ada Netflix, make sure you guys pergi tengok supaya Netflix korang berbaloi. Part yang paling Mamu suka, grade ataupun GPA untuk movie kali ni, after Mamu buat calculation here, dia blah 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 blah. Okay, Mamu minus sikit markah sebab 20 minutes dia agak boring, dan Mamu bagi, decided to bagi this A movie, still A movie. Trust me, memang korang akan puas hati. Persoalan ni sekarang, kalau korang mendapat peluang untuk berkomunikasi dengan someone daripada 25 tahun yang lepas, siapa korang nak bercakap? Kalau Mamu nak balik 25 tahun yang lepas, cakap kat korang yang 25 tahun akan datang akan ada satu movie yang gempak bertajuk Mirage. Dan satu lagi Mamu nak remindkan 25 tahun yang lepas, manusia-manusia 25 tahun yang lepas termasuk korang, 25 tahun akan datang akan ada satu short movie review yang sangat gempak yang bertitle Netflix Surround bersama Mamu Fahindra Jabbar. Jumpa lagi dalam Netflix yang dalam episod yang akan datang. Pakaian stylo Mamu ditaja oleh Sarang Wardrobe. Jika anda ingin kelihatan kacak seperti Mamu, Google Sarang Wardrobe sekarang untuk peluang kelihatan kacak di hari muka. Ha, macam inilah.